Kemarin itu kan ada penjadwalan, jadi ruang utama ini hanya boleh dimasuki setengah jam sebelum sholat wajib dan setengah jam setelah sholat wajib, setelah itu diminta keluar. Lainan ini dilonggarkan khusus bulan Ramadan karena ada kebutuhan iktikaf, ada kebutuhan sholat tarawih yang tentu akan panjang waktunya sehingga nanti akan diperlonggar. Karena ini kepentingan untuk kemudian membatasi itu sebenarnya kepentingan untuk jamaah juga. Ya mungkin karena bangunannya banyak menara tingginya, terus kayak dari segi warnanya kayak gitu sangat-sangat menarik dari ngelihat dari postingan teman-teman yang udah kesini tuh jadi tertarik gitu karena keliat bangunannya tuh kelihatan menarik gitu. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, BTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.